Nek. Iya. Nih. Kakak nih, Nek. Saya memang betul-betul geram lah. Pas tadi orang-orang tu, yang tu syuting-syuting tu. Kenapa? Pelanggan saya ni tak ada. Macam mana pelanggan saya tak lari? Nah, dia orang pun buat apa benda cerita tau. Memekak-mekak. Director dia pun sama lebih kurang. Action cut, action cut. Apa nama dia? Azmi Atta ke apa ke? Saya tak puas hati. Tak boleh ke cakap pelan-pelan, lemah lembut. Action cut. Macam tu lah. Betul tak? Bising kan? Bising kan? Tak pandai dia pulang balik rumah. Dia sangat rajin, cita-cita jadi profesor. Duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia. Pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Satu kini jadi mata tiga, kau yang jadi hantu, lain pula yang tertentu. La 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 la. Zaman aku getah paet tali pinggang, zaman kamu surat layang duit terbang. Ada kata ikut kawan, itu confirm brother syaitan. Duri bukan-bukan, duduk Tanjung Rambutan. Kalau nenek apa tak nak tolong saya, tak apa, saya biar saya je yang buat report. Saya nak suruh dia bayar ganti rugi saya. Alah, Latif, kena fikirlah. Diorang tu syuting aja, bukan sampai 24 jam pun. Kejap je kan, action cut, action cut. Kejap lagi habis. Nenek ni pun diorang tak ada bagi peranan apa pun. Ingat tak teringin ke? Nenek pun teringin juga. Nak jadi joya. Apa tu? Macam dalam cerita opah tu. Dah, sudahlah. Kau memang tak nak cakap mak kan? Itu kan kita dah cakap dah pasal hal ni. Tak payahlah pergi jauh-jauh, cari kerja kat sini pun boleh kan? Pergilah. Lepas ni tak payah kisah dah. Mak nak buat apa ke, mak nak pergi mana ke, suka hati mak lah. Kat! Cik, kenapa cik? Saya buat salah ke? Saya minta maaf ya. Awak tak ada buat salah apa pun. Tak ada. Memang cantik cun. Oh. Tak payah perempuan ini. Saya dah bilang berapa kali. Bila berlakon, jangan pandang kamera. Lalu sajalah. Berlakon pun cakap dengan telefon. Cakap sorang-sorang. Kalau takat berlakon, cakap sorang-sorang. Aku pun boleh. Ni aku sekarang ni tengah buat apa? Kan cakap sorang-sorang lah ni. Nampak? Apa pun diorang kata bagus. Ini job saya. Awak mesti ikut arahan saya. Korangnya Abang Mat London ni. Kita buat lagi sekali. Janji nak bagi saya dialog juga kan? Mana dialog saya? Jamat! London. London apanya? Cakap Melayu pun tak betul, membobok. Sudahlah. Kita buat lagi sekali. Cik. Apa, Mat? Dialog. Apa kita buat balik ke? Kita buat lagi sekali. Sudah setengah tempat masing-masing. Ish, garangnya. Macam ni lah orang syuting ya. Kita tengok senang aja. Ish. Saya baik aku tak tahu diri. Fatimah, kita buat lagi sekali ya. Buat muka sedih macam tadi. Bagus, cantik. Tamela! Action! Tak ada tamela, saya tak kira. Encik kena bayar ganti rugi. Pasal encik punya syuting. Okay. Awak penggambaran dekat sini. Tak laku tau. Orang tak beli jago saya. Tengok. Sampai dah naik kering dah. Tengok, saya tak tahu dah. Jagung ke, ulam raja ke, ulam pekaga? Lagi satu, cik tengok, cik. Yang ini yang paling teruk. Apa jagung sampai terjelur terjelir ni? Sabar. Benda ni kita boleh bincang. Bayar-bayar ganti rugi je lah. Benda bincang. Saya tak pedulilah janji cik bayar ganti rugi. Sekarang juga. Geram saya lah. Sabar. Yang sabarnya, Nek Kasim? Tengok, Nek Kasim. Macam ni rupa saya bagi kambing. Makan pun kami tak nak. Terima kasih. Macam ni lah, Cik. Itu dah ni. Aku kata bagi watak dengan Latif ni yang boleh dia bercakap dengan Bel Nasri. Watak ke? Ya. Bel Nasri lah. Dia ni minat sangat dengan Bel Nasri tu. Tapi dia tak dapat peluang. Yang bolehkan dia berdialog dengan Bel Nasri tu, itu yang marah sangat tu. Okey, macam ni lah, Bos. Nanti bila ada scene yang membabitkan Ben Asri, saya panggil bos.
bos lalu belakang Bayangan Seri. Macam boleh? Dengar tu. Tanah. Saya tak nak lolong. Saya nak berdialog. Saya nak berhentap dengan Bayangan Seri tu. Sabarlah bos. Macam ni, tak apa, jangan risau. Saya kejap lagi saya pergi bincang dengan pengarah. Kita cuba masukkan bos juga bos. Kita bagi dialog panjang-panjang. Macam boleh? Yalah, saya minta diri dulu. Kau tak ada Bayangan Seri, bagi berlakon dengan Ayau pun bolehlah Ayau. Kamu ni marah tu. Tak elok-eloklah dengan orang. Tak baik macam tu. Weh! Ya? Kau buat satu watak bagi mamak jagung tu? Watak apa, bang? Kau buatlah apa watak pun. Dua, tiga dialog pun jadilah. Agak kita boleh teruskan cuti kita petang ni. Aku tak ada idea lah, bang. Semua watak dah siap. Hei, mari semua sini. Mari. Saya nak perkenalkan sesuatu. Inilah kita punya penulis skrip kita. Dia akan buat skrip untuk korang semua cantik-cantik semua. Wow. Tapi sebelum saya nak tanya dulu, director, nama siapa? Mak Khalid ke? Nanti kau bagilah dia. Mak London. Tak kisahlah Mak London ke Hong Kong. Janji kau bagilah dia makan dulu ke? Minum telefon saya. Bukan Mak Khalid? Kalau dengan saya pakai. Apa kau ni? Saya tadi dah bagi dah dekat PM katanya. Ada tiga. Batang jagung. Tapi tak apalah. Kalau nak lagi ada je. Boleh. Apa balik? Boleh. Nanti minta apa balik ke? Sadin pun ada. Sadin boleh ni. Kita pagi. Kita boleh pergi. Assalamualaikum. Dekat gerai lain. Lagi satu dah datang. Assalamualaikum. Saya Firdaus, pegawai Pharma dekat kawasan ni. Boleh saya tahu siapa bagi kebenaran untuk buat pengabaran di kawasan ni? Sekejap ya. Saya berlakon dengan dia kejap lagi nanti. Ini siapa? Jamil! Masuk! Jamin, kau uruskan ini. Kau kata dah selesai. Ini kau lagi bagi masalah pada kita. Tak apa. Aku tak ngertilah dia orang. Saya pegawai farma kat sini. Siapa bagi kebenaran untuk buat pengebaran kat sini? Oh, kebenarannya? Ada surat? Okey. Sekejap. Alamak. Lupa pula nak bagi tahu dengan Cik Aaron. Macam mana ni? Saya punca saya rindu. Ya ke? Sayang, kalau saya sampai dulu dekat sekolah awak sebelum awak, awak kena denda tau. Denda apa? Tak malulah. Ini? Buat apa tu? Lili tengah tengok gambar. Lili nak buat apa ambil gambar sambal ikan bilis ni? Lili nak jual lah. Jual? Okey, kalau orang nak tahu, sambal ikan bilis ni nenek yang bagi resepi. Nenek yang ajar Lili buat. Lepas tu masa tu Lili bawa lah pergi kolej kan. Tu kawan-kawan rasa, kawan-kawan cakap sedap. Kawan-kawan suruh dah Lili jual. So, Lili pun jual lah. Bagusnya otak anak mama ni. Ya Allah, pandailah buat bisnes. Ya, tapi Lili kena ingat tau. Kena jaga kebersihan. Masak sambal ni betul-betul. Kalau orang sakit perut nanti, tak pasal Lili yang kena. Okey. Ni mama tengok ni. Cantik tak gambar ni? Cantiknya. Nampak sedap sambal. Kan? Lawalah. Lepas ni, ambillah gambar mama pula, ya. Oh, gambar mama pula. Pegang sambal. Jadi duduk model. Okey. Tak cukup ni. Ambil lagi. Ambil yang belah-belah atas pula ke. Ambil macam ni. Kita bagi yang akak ada je. Saya dah tak ada keluarga dah. Saya nak makan.
makan. Astaga, teruknya teruknya batuk abang ni. Itulah Risa cakap, duduk di rumah aja, Ban. Kerja di pasar ni Risa boleh buat sendiri. Nah, tengok tu, orang cakap dia buat tak tahu je. Alah. Sikit ya, abang batuk sikit ya. Tak ada apa-apa. Abang okey, abang okey. Abang tengok apa tu? Tu. Siapa? Tu. Siapa dia, bang? Yalah, rezeki masing-masing kan. Kita ni bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Ya. Sambal ikan bilis letup by Lily. Lily masuk apa balik? Tak perasan pun. Baru je. Macam mana nak perasan? Lily sibuk je buat kerja. Lily jual ke? Ya, nak jual. Okey, cerita dia macam ni. Mula-mula, kawan-kawan je yang buat tempahan. Lepas tu, lepas kawan-kawan rasa makin ramai yang buat tempahan. Jadi, Lily pun bercadanglah untuk jual je sambal ikan bilis ni. Lepas tu, Lily buat promosi. Siapa yang beli sambal ikan bilis Lily ni, 5 bekas ke atas akan dapat penghantaran percuma. Tapi area Lembah Kelang je lah. Lain tu bayar. Niaga kan? Wah, bagusnya nak papa. Macam ni lah. Ada darah usahawan. Bagus kan? Papa nak rasa? Nantilah. Nak mandi dulu. Kalau papa nak, Lily jual. Diskaun. Wih, kena beli juga. Niaga kan? Okay, papa fikirlah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, ya. Riza. Apa yang orang ramai-ramai pergi ke sana tu? Yang dekat sana tu ke? Ha. Dekat situ ada pengemis. Oh, tapi baguslah juga. Ramai orang bagi sedekah dekat dia. Alhamdulillah. Kesian ni. Yalah, muda-muda lagi, dua-dua kaki dah cacat. Tak tahulah mana pergi keluarga saudara mara dia semua. Sampai hati orang biarkan dia macam tu. Hai. Nek. Ya. Saya nak beli ayam ni. Nek potongkan sekali ya? Boleh. Nak seko ya? Seko dia potong. Iyalah, Saya lapar kak. Makan lagi. Tolong bang. Atik. Kau nampak tak? Ada peminta sedekah tu. Kat pasar tani kita ni kan. Semalam mana ada kan? Itulah dia. Kalau ada orang macam ni dekat sini rasa macam tak selesa lah. Alah, betul kan? Kalau yalah, dah ada orang macam ni dekat pasar tani kita ni, siapa nak datang betul pelanggan pun tak selesa kan? Takut satu hal, tak selesa satu hal. Tak payahlah takut. Kau orang tak payahlah nak berdengki dengan orang. Biarlah dia dekat situ. Dia bukannya kacau kita pun. Yalah, sekarang tak kacau. Nanti kalau sampai kacau, kan menyusah kita semua nanti. Kalau dah rezeki dia dekat situ, buat macam mana pun tuan akan bagi juga dia rezeki tahu. Kalau dah bukan, buat macam mana pun tak akan dapat. Nasi kau makanlah, nasi orang kau jangan makan. Kau faham? Apalah. Sibuk menyampuk saja. Ya Allah. Kau murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Kesiannya. Tolong bang.
untuk adik. Terima kasih. Jadilah adik saya. Hey, senang hati nampak? Akak, Ila cakap dengan akak lah. Sorry. Ada cakap apa tadi? Gerangan apakah punca kakakku gembira hari ini? Adik macam tak tahu je kan? Adik tahu tak, hari ini kan Abang Azrul romantik sangat. Oh, patutlah. Dah berbaiklah. Bila pula kita orang bergaduh? Lekilah tu. Alah, biasalah kita orang. Cuma gurau setak-setak manja-manja je. Alhamdulillah. Dah, akak. Lain kali akak tak payahlah gurau-gurau setak-setak manja ni. Tak manis untuk ustazah. Cik adik, ustazah pun seorang manusia. Ada perasaan tau. Kelly. They do be do without you. Kelly. Mak, air. Mak, kenapa ni? Sedih je, mak fikirkan apa? Nenek kenapa? Ada orang cari pasangan nenek kat pasar tadi. Tak adalah. Cuma nenek teringatkan pengemis tu. Sedih nenek tengok. Entah apa dia makan kan? Ni malam-malam ni dia tidur kat mana entah. Pasal tu je ke? Itulah. Bila Tasnim fikirkan pasal dia, Tasnim pun sedih juga. Nenek memanglah terasa sangat. Sebabnya nenek pun dulu biasa hidup susah. Pagi-pagi mak nenek akan kejutkan. Untuk siapkan adik-adik. Lepas tu mak nenek pergi ladang tori getah. Tinggallah nenek uruskan adik-adik. Nak masak lauk, nasi mak nenek dah siapkan. Lepas tu nenek pergi belakang rumah cabut ubi. Nak buat lauk. Untuk buat kuah. Nenek tak ada air dalam kas. Nenek tahu garam sikit. Nanti sebelah petang pula nenek pergi cari kayu api untuk masak besok pula. Masa tu nenek masih sekolah rendah lagi. Tapi dah boleh uruskan keluarga. Yalah, mungkin sebab keadaan yang dewasakan nenek sebelum usia. Memang sedihlah kalau nenek nak ingatkan zaman dulu-dulu. Kenapa nenek tak minta bantuan zakat ke ataupun jabatan kebajikan masyarakat ke? Cikgu cakap. Dulu mana ada bantuan-bantuan macam tu, Amin. Apa Amin ni? Nenek ni zaman bila? Nenek dapat pergi sekolah tu pun dah besar punya rahmat, Amin. Itu zaman dulu.
I'm falling in love. Falling in love, falling in love. Nasib baik tau. Dayang Kesuma Putrawati Siti Jamiah ni tak pingsan. Kalau macam tu maka Putera Sang Kalana Jaya Kesuma Maya akan membawa brum-brum-brum ke klinik yang berhampiran. Tidak, 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 tidak. Putri Sang Kesumawati Putra Kelana Jaya tak akan naik motor. Nak naik kereta. Kereta tak ada. Kereta accident. Hah? Accident? Ada kat workshop. Ya. Habis tu accident ada apa-apa luka tak patah ke? Cedera ke? Kena dekat mana? Accident dekat mana? Mati ke tak? Sayang juga Mia kat saya. Kat sini tapi dah pegang-pegang tadi rasa dah baik pula. Maka dengan itu, Putera Sang Kelana Jaya Keli Afrika nak mengundur diri dulu. Apa ya? Nama tadi? Putera... banyak sangatlah nama tu. Okey, sebelum Put mengundurkan diri, Putri Siti Jamiah nak Put rasa ni keripik keluaran terbaru memang sedap, memang fresh daripada ladang. Wow. Kalau ini keripik pisang kan? Ini daripada ladang atuk saya dekat Bukit Putus, 8 ekar ladang dia. Bukit Putus? Ya, yang ni yang baru punya. Yang ini pula keripik belalai gajah. Ladang dia punya kebun dia ada dekat zoo negara sebelah tu. Belalai gajah? Green tea sedap ni kan sebab belalai gajah? Sedap. Nanti balik cuba. Kau. Baiklah. Pulang dulu ya. Jaga diri, Ucup. Nak ubat tau. Geli lah. Maaf. Adik ni cari siapa? Saya Lily. Nama saya Lily. Kalau akak nak tahu, saya ni kawan baik kepada Encik Aaron. Jadi boleh tak akak tolong panggilkan Encik Aaron untuk saya? Boleh. Kejap ya. Boleh. Aaron. Ni ada fail pelan tempat baru. Okey. Terima kasih. Encik Aaron. Lily. Aaron. Rajin cari saya pagi-pagi kat ofis. Takdelah. Sebenarnya saya kebetulan lalu kat sini. Jadi saya singgahlah nak bagi sambal ikan bilis ni dekat Cik Aaron. Sambal ikan bilis by Lily Letops. Letops tak? Kreatif sahun saya sekarang ni ya. Cik Aaron. Cik Aaron, saya sebenarnya nak minta tolong dekat Cik Aaron. Boleh tak Cik Aaron tolong promosikan sambal ikan bilis letup supaya Lily ni dekat kawan sekerja Cik Aaron? Mana tahu Encik Aaron tersuka dekat sambal ikan bilis ni. Kalau tak suka pun kawan-kawan Cik Aaron tersuka dekat sambal ikan bilis saya ni, boleh masuk order sekali. Oh, nak minta tolong saya promosi? Boleh. Tapi ada komisen untuk saya tak? Mestilah ada untuk Cik Aaron ada. Kalau Cik Aaron nak tahu, orang lain kalau saya bagi komisen, saya bagi RM1 je. Kalau Cik Aaron ni, satu bekas RM5. Tak adalah, saya gurau je. Ni saya nak ingatkan. Nanti dia buat khusus pemasaran, nanti dia orang ajar untuk buat lamawan. Jangan lupa bagi tahu nenek. Cik Aaron, boleh tak kalau saya nak ikut sekali? Bolehlah. Boleh kan? Tak boleh. Apalah. Yang ni Cik Aaron ambil lah. Sebenarnya niat saya nak bagi 2 bekas. Tapi kan Cik Aaron tak bagi ikut, ambil je lah 1 tu. Lepas tu nanti Cik Aaron bagi tahu je lah saya sambal tu sedap ke tak sedap. Kalau tak sedap pun bagi tahu je. Tak apa, saya terima. Saya minta diri dulu. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi betul ke tak boleh? Setengah hari pun tak boleh? Tak boleh. Suku? Pun tak boleh. Yalah. Jangan lupa beritahu nenek. Duduk tanjung rambutan. Kak, nak pam balik 15?
15. Oh, 15. Ah, boleh, boleh. Sekejap, eh. Berapa ya, Kak? RM1.80. Uh-huh. Maknanya RM15, RM12 lah. RM12. Ha. Uh-huh. Cukup ni. Banyak ah. Ha, ada kena sikit, Kak. Oh. Eh. Hai. Hai. Itu seorang je. Ha, seorang je. Oh. Banyak beli. Amboi Zamidi, nonong tak nampak aku kat sini. Ni, tu plastik banyak tu. Dari mana? Ni, nak bagi dekat pemita sedekah tu. Samsul pun ada kirim. Wih, bagus tu. Ha. Kau ada nak kirim apa-apa ke? Eh, boleh boleh kejap-kejap eh. Ah, kejap ni eh. Tak apa, tak apa. Boleh amal jariah ni. Tak apa. Kejap. Kejap. Apa balik? 2, 3, 4, 5 ni semua besar-besar ni. Tak payahlah. Tak banyak sangat tak makan, membuang bazir pula kan. Tak elok. Sekejap, eh. Okey, tak apa. Ni, ha? 2 keping. Ha? 2 keping je? RM1.60 tu. Ish, kau ni kan berkira sangat. Hei, dukut apa? Berkira. Bukan berkira lah. Abang balik ni buat alas perut aja. Ah, kalau banyak-banyak bukan dia termakan pun, membuang-buang kan membazir. Ah, lagi pun tengah panas-panas dia perlukan air nak minum. Ah, air tebung kau tu sesuai sangat untuk dia. Pandai betul kau pusing-pusing cakap ya. Ah, tak apalah, aku pergi dulu. Ya. Okeylah. Okey. Jalan. Suka hati aku lah nak bagi 2 ke 5 ke. Amal jariah, sedekah. Ikhlas. Apa tu, Kak? Tolong, bang. Tolong, bang. Kesiankanlah saya, bang. Tolong, bang. Bang, tolong, bang. Bang, tolong, bang. Tolong, bang. Kesiankanlah saya, bang. Tolong, Kak. Tolong, Kak. Tolong, bang. Kesiankanlah saya, bang. Bang, 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 tolong bang. Abang, bang, bang, tolong bang. Tolong bang, kesiakan saya bang. Kasih bang. Bah, ni, Nek. Ada rezeki untuk kamu ni. Nek, makan ya. Ya. Nah. Terima kasih. Semoga, sama-sama. Semoga Allah membalas segala kebaikan abang. Amin. Abang. Nah. Minta RM1.02. Oh. RM1.02 ya. Abang baik. Tak macam Kak Zah. Minta RM1 dia bagi 50 sen je. Oh. Kak Zah tu memang kedekut. Tangkai jerih. Tahu. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya. Tolong, Kak. Tolong, Kak. Saya okey you, Kak. Saya cacat. Bang, tolong, bang. Kak, tolong, Kak. Siangkanlah saya, Kak. Masa tu negara kita baru merdeka dari orang Inggeris. Ha, Queen Elizabeth tu dulu queen kita juga. Ha, tapi sekarang kita ada yang di-Pertuan Agong. Ha, dia raja kita. Jadinya kalau kita merdeka, kita susahlah kan, Nek? Yes. Maksud nenek tu negara baru. Ha, jadi semua baru nak mula. Oh, macam kita baru buka ladanglah kan, Nek? Pandai cucu nenek. Ha, sudah. Mari kita minum. Ih, cantiklah, Bay. Tapi aku sudah banyak sudah baju bunga-bunga itu. Kan aku beli lagi. Namalah. Bukarlah, Kak. Ah, ya, betul aku cakap. Sekeping RM20 aja. Haa, RM20. Eh, kau tahu tak, kau top up RM50, kau dapat 89 GB data internet. Kau dapat semua orang kaya tau. Abang, Alisha mau beli ni.
Nanti boleh pakai masa hujan-hujan nanti, bang. Boleh, cincang. Boleh. Oh, yes. Boleh, memang. Tengok oh, cakap, yes, sangat. Yes. Sebab dia kuning. Cantik. Kecil, kan? Singkat abang pun kuning. Hello. Betul, ha, kan? Ya. Ya, ya. Ha. Betul. Bila kau nak? Bila kau nak? Ha? Ha? Eh, jap. Aku kau balik. Kau balik. Sayang. Nah. Special untuk awak. Susah-susah aje. Thank you sangat. Oh, welcome. Sayang. Nak tak? Kalau kita pergi tengok wayang. Boleh, sempat lagi ni. Jom. Kat atas nak? Kita tengok kat atas. Apa kat atas? Tak ada kelas langsung kat sini. Habis dah kat mana? Jom. I bawa you tempat lagi mahal. Kat mana? Kita pergi KL. KL? Ha. Nak? Nak. Jom. Tapi nak minta satu something boleh? Ha. Apa? Boleh. Apa saja untuk you, sayang. Hey. Macam aku kenal mamat ni. Jom. Sam. Boleh. Alah, jom. Yes. Jom. Jangan buang masa. Sekejap. Kejap, tengok tu. Tu apa? Mamat. Hai. Hai. Siapa? Ada mamat tu. Nak suruh sayang tengok. Dah, mana dia lah. Nak itu? Ya. Itu usap cucuk lah kebatu? Hah? Kan? Mana? Tu? Alah. Bukan dia. Dia tak handsome pun. Tak payah. Handsome pun dia. Dia terkenal lah batu di Sabah. Mana dia ni? Jadi siapa? Tak. Sudahlah. Kacau je orang mau beli baju. Abang, nanti kita beli ni, bang. Lepas tu nanti kita pergi kedai baju lagi. Kita beli baju-baju princess. Ha, bang? Ha? Abang? Abang? Abang, nanti kita beli ni, bang. Alhamdulillah, sampai juga. Ha, Lili. Ya, Kak. Sampai pun awak. Sambar, Kak. Ya, aku dah tak sabar ni nak rasa sama ikan milih awak ni. Itu Kak dah rasa dah. Sedap sangat. Tu yang Kak order lagi tu. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah sebab suka sama ikan milih saya. Kak, saya nak bagi tahu ni, kalau Kak suka sangat sambar saya, Kak boleh jadi ejen saya. Dalam pada masa yang sama, Kak boleh ada duit sopingan. Kan? Wow. Okey juga tu. Tapi itulah, risau tak terjual aja lah. Semuanya habis makan akak seorang je nanti. Oh, macam tu pula. Tak apalah, Kak, saya minta diri dulu sebab saya ada penghantaran dekat rumah belakang tu. Ah, ni berapa ringgit ni? RM30. RM30 ah. Okey. Saya ambil. Ah. Okey. Okey, cukup. Terima kasih, Kak. Saya nanti jual tau. Beli. Hati-hati tau. Kak, nanti tolong promosi kat kawan-kawan. Lili. Ya, Kak. Nanti kalau dah habis akak tempah lagi, okey? Okey, Kak. PM je tepi. Sok okay. Sentiasa ada. Hati-hati tau. Okey, Kak. Pelan sikit. Sakitlah. Tahanlah ni, Mak ni. Manja sangat. Mak tahu tak, dulu masa Ira kat college, kita orang punya latihan untuk masuk pasukan bola tampar tu, Mak. Lasak sangat, Mak. Mak tahu tak Ira buat apa? Mak suruh Ira macam pagi-pagi je kan bangun. Manja-manja Mak ni, umur macam korang ni 24-25 macam tu, Mak dah ada dua orang anak tau. Mak, umur Ira 24. Hujung tahun 25. Oh, lebih kurang lah tu. Habis tu? Apa maksud Mak? Mak nak Ira kahwin awal? Mak ni cerita pula. Mak. Kenapa pula ni? Mana Acik? Mak. Seorang lagi pula. Bangun. Jangan jadi anak dah pemalas. Bangun. Siapa nak urut Mak macam ni pun? Mak. Apa yang mak ni? Susahlah macam ni. Apa yang susah, Zila? Azrul. Ha? Dia ajak Zila pergi hospital. Ha? Nak melawat mak saudara dia masuk ward. Ha, betul. Masalahnya, Umi dia nak ziarah kakak dia. Zila segkanlah. Okey. Apa kata Ira teman kakak? Ira janji nanti kalau Ira teman kakak, Ira akan sentiasa sopan, Ira akan sentiasa tertib macam kakak. Boleh, Mak? Apa? Tak payah nak sopan sangatlah. Zila,
macam menarik je idea tu. Kalau Zina tak kisah, mak pun rasa macam nak ikut sama boleh. Ya ke ni? Iyalah, boleh. Ha, macam tu selesailah masalah saya. Apa hal dia ni? Datuk, samalah. Ni mak yang tak selesai lagi ni. Siapa yang nak urut kaki mak ni? Urut. Jangan jadi malas sangat. Ha. Kalau aku tengok betul-betul, macam mamat yang aku nampak semalam ni. Ke dia pura-pura cacat? Sah! Sah! Ha. Oh, dia cuba nak tipu peniaga semua kat sini. Ha? Kau nak makan free, kau nak duit free, eh? Hmm? Siap, aku jaga kau. Aku bagi tahu semua. Ha. Nek, kasih. Nek. Ya Allah, bestnya. Lili! Ya? Kau nak pergi mana? Cuba kau baca ni. Bacalah. Lepas tu baca kuat-kuat. Saya nak 10 balang dari Datin Shikinuraisha. Wow, geng Datin customer kau, ya? Haa, Datin! Weh, tapi kan, kau nak tahu tak cerita dia macam mana? Mula-mula, aku tak tahu pun tahu yang dia ni Datin. Aku pun panggillah dia akak. Tapi satu masa tu aku hantaikan bilis aku. Patut aku panggil, apa tu ada orang panggil dia Datin, aku pun terus, ya Allah, dia ni Datin. Aku terus panggil dia Datin sampai habis. Cumanya aku harap sampaikan bilis aku ni maju berjaya dan famous di kalangan Datin-Datin macam dia. Kau doakan tau. Amin. Ha, lepas ni kau bolehlah belanja aku makan. Tik. Aku tiba-tiba rasa lapar pula. Hai. Hai, Kak Jerun! Wah, cantiknya kau hari ini. Eh, habis tu kau tak? Kau berniaga ke tak hari ini? Ih, menjual labah. Eh, Encik Aaron tak marah ke kau tak beruniform? Hais. Oh, yo, habis tu kau nak kipas kat muka aku. Kau main cantik lagi ni, macam nak pergi parti mana ni? Eh, sayanglah baju macam ni kan pakai datang pasar je. Alah, Kak. Bukannya selalu pun. Kadang-kadang mau juga kita pakai baju cantik-cantik pergi pasar, kan? Cantik, kan? Cantik. Macam Barbie doll. Pastilah. Eh, sebelum Arisha lupa, semalam Arisha dengan Abang Syamsul pergi shopping. Lepas tu Abang Syamsul cakap dia tertengok pengemis tu. Dating. Pegang-pegang tangan. Lepas tu ketawa-ketawa, happy-happy, huah-huha. Ha. Tapi macam mustahil juga kan? Ha. Yalah, pengemis tu berdiri pun susah. Yalah, orang cacat kot. Mana ada logik? Itulah. Kesian tau dia. Ha. Cacat kaki. Tapi takkanlah boleh dating, boleh pimpin-pimpin tangan jalan-jalan macam tu. Eh, tak percaya, tak percaya. Mustahil. Tak logik juga kan? Aku rasa memang betul ni laki aku ni yang demam ni, Kak. Memang. Nanti kau cantik, kau boleh kat pasar malam. Penat-penat laki aku jual buah hari-hari. Kita beli di mall, bang. Mahal, bang, ni. Ya ke? Bukan kat pasar malam. Sudah pasti ya cakap di pasar malam. Coy! Okeylah. Tak kau cakap lah ke pasar malam, mana aku nak beli. Abang, Arisha datang. Tapi, kalau kita dengar cakap seorang aja, lepas tu seorang aja pula yang nampak, itu tak cukup bukti. Yalah. Sekurang-kurangnya kan kena ada gambar ke, video atau ramai nampak baru boleh percaya. Kalau tak ni nanti jatuh fitnah lah, bang. Ah, betul dosa tu. Mak, apa kata kalau kita minta tolong Syamsul, Mak? Kita suruh dia ikut mana orang tu pergi lepas dia minta sedekah dekat pasar. Ayolah juga, kan? Beli ini je, Kak. Belilah buah-buah lain ni, ada cekui ni, ada limau gendang ni, ada nanas. Cukup, Kak. Belilah lagi. Berapa ya, bang? Ha, apa? Siapa abang kau? Ha? Semua sekali RM7.50, tapi tak apa, kita orang memang selalu bagi diskaun. Lepas diskaun RM7.50. Ini RM7. Terima kasih. Terima kasih. Saya jual ya.
pengemis tu. Oh, itu. Kesian kan? Lahir-lahir cacat sudah. Ha? Cacat daripada lahir? Tiga bulan lepas baru saya nampak dekat kedai area rumah saya tau. Dek. Biar betul, Dek. Betul. Tapi tak apalah. Landuk dua serupa kot. Saya beli, ya? Terima kasih. Saya jual, Abah. Sama-sama. Belanduk dua serupa? Mari kita pergi tengok. Mari, Abah. Tak nak. Marilah. Kak, tolong, Kak. Tolong, Kak. Saya lapar gini, Kak. Nak beli makan dah tak cukup. Saya dah cakap. Dia menipu. Kurang asam punya. Dia tipu kita hidup-hidup. Nanti dia. Aku wajar dia. Janganlah, bang. Nak pergi mana? Nak buat apa? Takkan kita nak biarkan dia? Saya ada idea lagi bagus daripada itu. Kena dia nanti. Sabar. Apa dia? Adalah. Anak tak pandai dia pulang balik rumah. Dia sangat rajin, cita-cita jadi profesor. Duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia. Pergi ke bulan bukan pakai.